Polres Tanah Toraja, gelar baksos dan bansos, sambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-78. DNNTV, Tanah Toraja. Menyambut hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, pagi tadi Polda Sulsel melalui Polres Tanah Toraja, bekerja sama dengan Akpol Sang Torayaan, menggelar kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial di Sekolah Dasar Negeri 6 Sarira, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Sabtu, 29 Juni 2024. Bantuan disalurkan berupa paket sembako kepada warga sebanyak 50 KK dengan kategori keluarga kurang mampu. Perbaikan toilet di Sekolah Dasar Negeri 6 Tanah Toraja, serta pengadaan sumur bor. Kapolres Tanah Toraja saat ditemui media di lokasi, mengatakan, ini merupakan wujud nyata kepedulian Polres Tanah Toraja untuk masyarakat. Mewakili warga Limbu, Kelurahan Sarira, Ibu Yakoba Pabendon, merespon dengan ucapan bahagia dan berterima kasih atas bantuan tersebut. Saya mewakili semua masyarakat Limbu di sini, lingkungan Limbu, Kelurahan Sarira. Untuk bantuan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Aksi sosial ini mendapat respon dari pemerintah setempat. Thomas Kalapadang, selaku Lurah Sarira, menyampaikan apresiasinya. Hari Bhayangkara ke-78 ini menjadi momentum bagi Polri untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung untuk terjaganya lingkungan yang aman, damai dan sejahtera. Terima kasih kepada Kapolri Indonesia, terima kasih juga kepada Kapolres Tanah Toraja, yang terima kasih juga kepada Akpol Sang Torayan yang dapat membantu kami di Kelurahan Sarira yang berupa sumur bor untuk masyarakat, bantuan sembako dan bantuan renovasi musik untuk anak sekolah di SD 6 Limbu Kelurahan Sarira. Kami terima kasih kepada semua pihak yang membantu kami di dalam meningkatkan salah satu penggunaan yang ada di fasilitas Kelurahan Sarira, khususnya di SD Limbu, SD 6 Limbu Kelurahan Sarira. DNNTV, kontributor Tanah Toraja, Oki Semen.